Gokil, Erik Ten Hag ternyata juga ikut berlari bareng skuad MU sejauh 13,8 km. Dapat respek dari pemain. Erik Ten Hag dikabarkan sukses mendapatkan respek dari pemain Manchester United setelah ia ikut berlari jarak jauh bersama skuad asuhannya pada pekan lalu. Keputusan Ten Hag untuk membatalkan hari libur usai kekalahan dari Brentford kabarnya membuat sejumlah pemain marah karena mereka sudah memiliki agenda dengan keluarga masing-masing. Namun Ten Hag tidak peduli, ex-pelatih Ajax itu justru memaksa pemainnya untuk berlatih dalam suhu udara mencapai 30 derajat Celcius tak sampai 24 jam setelah kalah di London. Ten Hag juga menyuruh para pemainnya untuk berlari sejauh 13,8 km. Angka ini didapatkan dari selisih jarak lari para pemain United dan jarak lari para pemain Brentford. Awalnya, para pemain Manchester United merasa kesal karena disuruh berlari cukup jauh. Namun The Mirror mengklaim bahwa mereka berbalik menjadi respek terhadap Ten Hag. Penyebabnya adalah karena Ten Hag memutuskan untuk ikut berlari bersama para pemain sejauh 13,8 km. Pria 52 tahun itu diklaim merasa sangat kelelahan usai menyelesaikan sesi lari tersebut. Meski demikian, kelelahan luar biasa itu terbayar dengan respek yang ia dapatkan dari para pemainnya. Tindakan Ten Hag itu juga meninggalkan kesan mendalam bagi skuad United. Gabung Manchester United, kiper ini langsung dijanjikan posisi inti. Manchester United nampaknya benar-benar tertarik menggunakan jasa Kevin Trapp di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan menjanjikan jam bermain reguler untuk kiper Eintracht Frankfurt tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Manchester United sedang mencari kiper baru. Mereka butuh pesaing untuk David De Gea setelah mereka meminjamkan Dean Henderson ke Nottingham Forest. Belakangan ini nama Kevin Trapp ramai dikaitkan dengan MU. Setan Merah dilaporkan sangat tertarik merekrut kiper timnas Jerman tersebut. Dilansir Sport One, MU benar-benar serius ingin mengamankan Trapp. Mereka bahkan berani menjanjikan jam bermain reguler untuk sang kiper. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik mendatangkan Trapp. Sang kiper dilaporkan memenuhi aspek yang diinginkan Erik Ten Hag. Laporan itu mengklaim bahwa MU sedang mencoba merayu Trapp agar mau pindah ke Old Trafford. Sang kiper dijanjikan kesempatan untuk menjadi kiper utama MU di musim ini. Sang kiper diberi kesempatan untuk merebut posisi De Gea, namun ia akan dituntut untuk bisa tampil ciamik di bawah Mister Gawang Setan Merah. MU berani menjanjikan itu karena musim depan kontrak De Gea sudah habis, jadi mereka harus mempersiapkan penggantinya. Jurgen Klopp kecam strategi buang-buang waktu MU, jam berdetak tanpa bola untuk dimainkan. Liverpool menelan kekalahan pada laga melawan Manchester United di pekan ketiga Premier League 2022-2023. Manager The Reds, Jurgen Klopp, kesal dengan cara United membuang waktu pada menit akhir laga. Laga Manchester United versus Liverpool digelar di Old Trafford Selasa 23 Agustus 2022. United menang dengan skor 2-1 lewat gol yang dicetak Jadon Sancho dan Marcus Rashford. Gol Liverpool dicetak Mohamed Salah. Hasil ini memperburuk situasi Liverpool di awal musim 2022-2023. Tiga beruntun dilalui Jordan Henderson dan kolega tanpa meraih kemenangan. Mereka kini terdampar di posisi ke-16 klasemen. Kembali ke kekalahan Liverpool dari United, Klopp menyindir salah satu taktik United. Jurgen Klopp tidak senang dengan cara United membuang-buang waktu. Liverpool membobol gawang David De Gea pada menit ke-81. Skor menjadi 2-1 dan ada semangat berlebih dari Liverpool untuk bisa mendapat gol kedua. Akan tetapi tidak ada gol kedua hingga laga usai. Liverpool kalah. Kami punya banyak momen di mana David De Gea melakukan penyelamatan terbaik atau mereka memblok sepakan pemain kami. Itu adalah fakta. Skornya menjadi 2-1 karena waktu habis dan kami tidak memiliki peluang yang nyata pada 2 atau 3 menit akhir laga karena jam terus berdetak dan tidak ada bola untuk dimainkan.
mendukung Bruno Fernandes menjadi kapten baru Manchester United. Perubahan yang dibuat Erik ten Hag saat Manchester United menang atas Liverpool terbukti manjur. Salah satunya adalah ketika sang manajer menunjuk Bruno Fernandes sebagai kapten menggantikan Harry Maguire. United meraih kemenangan 2-1 ketika berjumpa Liverpool pada pekan ketiga Premier League 2022-2023, Selasa 23 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi Setan Merah ini adalah kemenangan pertama mereka musim ini. Bukan hanya itu, Ten Hag juga memilih kapten baru. Pria asal Belanda itu menunjuk Bruno Fernandes sebagai kapten United. Fernandes memimpin United dengan sangat baik. Dia menunjukkan etos kerja dan mentalitas yang tepat. Fernandes kini mengantongi dukungan dari legenda United, Rio Ferdinand, untuk menjadi kapten secara reguler. Saya rasa saya akan bertahan dengan siapa yang kami miliki sekarang. Bruno Fernandes sepertinya memenuhi tanggung jawab itu. Dia bakal mendapat manfaat paling banyak dengan ban kapten itu. Erik ten Hag sendiri seperti sudah membuat keputusan. Manajer asal Belanda senang dengan kontribusi yang diberikan Bruno, termasuk dalam kapasitasnya sebagai kapten. Saya pikir Bruno Fernandes mengambil tanggung jawab, dan saya pikir dia menunjukkan kepemimpinan dengan Rafael Varane di lapangan.